Banjir juga terjadi di sekitar perempatan Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Akibat banjir ini, pengendara motor dari arah Rawamangun diizinkan masuk melewati jalan tol. Kendaraan roda 2 atau motor akhirnya masuk ke jalan tol Wiyoto Wiono melalui gerbang Pulau Mas, menyusul banjir di jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tugas memperbolehkan pengendara motor masuk ke tol setelah banyak pengendara yang berkumpul di gerbang tol Pulau Mas. Tugas meminta pengendara motor untuk berhati-hati dengan mengambil jalur paling kiri dan dihimbau keluar di pintu Podomoro. Sementara sejumlah motor yang nekat melalui jalan Ahmad Yani menuju perempatan Cempaka Mas akhirnya berputar balik melawan arus akibat tingginya banjir.